Ini penting, yaitu kalau kita membawa tauhid, maka Syiah membawa syirik. Syirik. Ah, ini satu perkara besar. Kalau kita membawa tauhid, Syiah membawa syirik. Syirik Syiah ini jelas sekali. Syirik Syiah jelas sekali. Kita mengatakan Allah sahaja, minta dengan Allah sahaja, sembah Allah sahaja. Mereka mengatakan tidak. Yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan itu bukan Allah sahaja. Tetapi Imam 12 pun mempunyai sifat-sifat Tuhan juga. Dalam satu syair, Haidar Ali Naqwi, dia sebutkan, Rasulaki huwi hajat rawai, Ali nenuh kikina khudai, Nakartagar Ali muskil kushai, Napataca hasi Yusuf rihai, Jab Ibrahim ki cahi ihanat, Ali neki ihanat, Ali kamu jiza ik-ik hanadir, Ali ki zat hai har syai pe qadir. Itu kata syair ini. Syair ini betul-betul menggambarkan akidah Syiah, syiriknya itu. Rasulullah ki hui hajat rawai, Ali telah memenuhi hajat sekalian Rasul. Ali telah memenuhi hajat sekalian Rasul. Nakartagar Ali muskil kushai, kalau Ali tidak menyelesaikan segala kesulitan, napata cahasi Yusuf rihai, nescaya Yusuf tidak boleh selamat daripada telaga di mana dilontarkan oleh saudara-saudaranya. Rupanya Ali yang menyelamatkan Nabi Yusuf itu. Ali nenuh kiki nakhudai, Ali lah yang menjadi nakhoda kepada bahtera Nabi Nuh. Pergi kepada zaman Nabi Nuh pula, dia yang menjadi nakhoda kepada bahtera Nabi Nuh, sebab itu selamat. Jab Ibrahim ki cahi ihanat, Ali neki ihanat. Ketika masyarakat mahu menghina Ibrahim, Ali lah yang membantunya. Ali yang menolong Ibrahim, Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Namrud itu. Ali kamu mujizat ik-ik hanadir, mujizat Ali, tiap-tiap satunya ganjil. Ali ki zat hai harsye pe qadir, zat Ali menguasai segala sesuatu. Bayangkan, tidak syirik apa namanya. Khomeini dalam bukunya yang disebarkan secara meluas dalam pelbagai bahasa, dalam hukum al-islaminya, asalnya namanya Walayat Faqih, buku itu namanya Walayat Faqih dalam bahasa Farsi, dia sebut apa, dia katakan bahwa imam ini mempunyai kekuasaan terhadap setiap zarah, setiap atom di alam semesta. Itu kekuasaan imam. Imam menguasai setiap zarah dan atom di alam semesta. Tak syirik apa namanya itu. Tunduk kepada kekuasaannya setiap zarah di alam semesta. Sampai begitu sekali. Itu Khomeini. Tak ada beza nampaknya. Syiah dulu dengan Syiah kemudian. Tak ada beza. Bahkan lagi terang. Lagi terang. Dengan terbitnya, dengan tersiarnya, tersebarnya buku-buku mereka itu. Kita tengok contoh dalam masyarakat. Dalam masyarakat, masyarakat kita ramai nama Ali, tak jadi masalah, bagus, tak jadi masalah bagi kita, bagus. Ali adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ulung, tak jadi masalah. Tetapi berapa orang yang ada nama Muawiyah dalam masyarakat kita? Tak ada, jarang sekali. Kenapa begitu ramai di satu pihak Ali, di satu pihak Muawiyah? Tak ada langsung. Ataupun kalau ada pun, barangkali boleh dibilang dengan jari. Kenapa? Ini pengaruh Syiah lah. Secara senyap-senyap telah meresap. Nasib baik, kita masih lagi bernasib baik, alhamdulillah. Sekadar itu. Tapi cuba kita pergi ke negeri-negeri lain, negara-negara lain, seperti di Iran, di India, di Pakistan, di Lebanon, di mana-mana tempat ada Syiah. Apa? Abdul Hussein. Abdul Hussein, bukan Abdullah. Abdul Hussein, Ghulam Ali, Ghulam Ali, ramai orang-orang Sunni sendiri pun bernama begitu, tapi dia Sunni. Ini sebab pengaruh Syiah yang begitu meluas. Ghulam Ali, bahkan ada kenalan saya tu namanya Abid Ali, Abid Ali, penyembah Ali. Ada yang bernama Sajjad Hasan, sujud kepada Hasan. Itu tidak syirik.
Memang jelas dalam masyarakat Syiah tidak tersembunyi kepada sesiapa pun. Nasib baiklah, kita masih baik lagi. Nasib baik sebab tidak ada yang memberi nama-nama seperti itu. Yani penyerapan ataupun keresapan Syiah dalam masyarakat kita tidak begitu kuat seperti mana yang terdapat di negara-negara lain. Alhamdulillah. Masih lagi terkawal. Kemudian dalam amalan-amalan biasa ini, kalau nak pergi perang, kalau nak pergi apa-apa dalam keadaan kesukaran, kesusahan, mereka panggil siapa? Ya Ali Madad. Ya Ali Madad, minta tolong dengan Ali. Bukan dengan Allah, bukan Ya Allah Madad, tetapi Ya Ali Madad. Cuba kita tengok. Dia pakai ni, kain ikat kepala. Apa dia tulis? Yang seumpama itulah ditulis mereka. Tak kira sama ada di Iran ke, di mana-mana sama. Pengarang kitab apa ni, Al-Muraja'at, yang disebarkan dengan meluas dialog sunnah Syiah itu, namanya Abdul Hussein. Abdul Hussein. Luas, sangat meluas. Ya Ali. Ali huwal Ali. Biasa ungkapan mereka, dalam ungkapan mereka. Ali huwal Ali. Al-Ali yang kedua itu sifat Allah. Al-Ali. Ali itulah Al-Ali. Biasa di kalangan mereka ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Ini kalau bukan syirik, apa namanya?